welcome back to my channel. Balik lagi di YouTube channel aku, Irma. Di video kali ini, aku akan bikin tutorial one brand. Aku punya produknya yang dari Pixi. Ini yang Make It Glow, yang emang bagus banget. So, aku akan bikin look makeup seperti ini. Dari bedak, cushionnya, primernya, itu aku gunain dari si Pixi ini. Langsung aja ke videonya ya. Jangan lupa nonton sampai habis. Check this out. So, ini aku udah bikin look matanya. Sekarang aku akan pakai produknya Pixi yang Make It Glow. Di sini aku punya 3 produknya yang akan aku pakai. Dan yang pertama nanti aku akan pakai si Pixi primernya 101 yang beige. Terus yang kedua aku akan pakai Dewy Cushionnya. Ini yang medium beige yang 301. Dan yang terakhir nanti aku akan pakai bedak Silky Powder Cake-nya. Ini yang medium, yang neutral beige. So, langsung aja aku pakai primernya. Katanya sih Pixi ini ini kemasannya kayak gini. Kemasannya tuh jadi lebih elegan gitu gak sih sekarang dibanding yang dulu ya. Dan katanya tuh ini bagus banget dan mengcover semua bekas-bekas jerawat kalian gitu. Kenapa primernya warnanya kayak pakai ini ya, foundation? So, ini primernya aku udah pakai primernya aja udah kayak kelihatan dewy gitu masih. Tadi tuh muka aku kusam banget, terus pakai primernya kayak lebih tertutupi. So, next aku akan pakai Dewy Cushionnya medium beige yang 301. Tampilannya kayak gini. Cushion biasa lah ya. Tapi aku jujur aku suka kemasannya Pixi yang baru ini. Coba pakai si BB cushionnya. BB cushion, sorry, Dewy cushionnya. Wow. Jadi kayak sekali dua kali tap di ini, kalian bisa kayak menutupi hampir semuanya gitu sih. Nah, ini aku udah pakai si BB cushionnya si Pixi. Hasilnya kayak gini. Jujur setelah aku lihat kayak bener-bener bagus gitu sih. Dia bener-bener menutupi kekurangan di wajah aku, kayak bekas-bekas jerawat gitu, sama kayak bolong-bolongnya tuh kayak ditutup semua gitu. Terus juga kayak dilihat dari sini pun kayak dewy-nya itu kelihatan. Next aku akan coba Silky Powdery Cake-nya. Oh, dia dapet sponge-nya. Karena aku nggak biasa pakai si sponge, aku akan pakai brushnya aku. Dan ini dia hasilnya, aku udah pakai powdery cake-nya si Pixi. Dan selanjutnya aku nanti akan touch up pakai blush on, pakai lipstick. Nah, ini aku pakai lipstick dari si Rahmi. Dan terakhir aku juga akan pakai highlighter dulu. So, ini dia hasil makeupnya. Tadi pakai one brand makeup yang dari Pixi. Ini produknya benar-benar bagus banget.
kayak apalagi dewy cushion ya, itu bener-bener bikin kulit kamu tuh kayak lebih glowing gitu, lebih dewy. Terus juga primernya apalagi, ini best primer yang pernah aku coba sih. So itu aja tutorial makeup dari aku. Sejauh ini aku suka sama produknya Pixi yang sekarang. Semoga kalian suka, jangan lupa untuk like dan subscribe. Kalau misalnya kalian ada request tutorial makeup atau nge-review produk apapun, jangan lupa untuk komen di bawah ya. See you on my next video. Bye-bye.